Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak Arifah dan Manhuri telah sahkan seluruh Malaysia bersedih. Lebih sebulan dimasukkan hospital, pelakon Arifah dan Manhuri akhirnya disahkan meninggal dunia dekat Hospital Kuala Lumpur 31 Mei tahun lepas. Kata anak Allahyarham Arifah, Nurpais Ismail, ibu dia tu tiba-tiba tak sedarkan diri dan doktor akhirnya sahkan yang jantung dah tak berfungsi. Semalam, emak masih sedar, cuma tidak boleh bercakap kerana menggunakan tracheostomy bagi membantu pernafasan. Bagaimanapun, pagi tadi kakak terima panggilan telefon dari hospital memaklumkan emak tidak sedarkan diri dan jantung tidak berfungsi. Hospital cuba sedaya upaya menyelamatkan emak, malangnya tidak berjaya. Kira-kira sebulan sebelum itu, arwah dimasukkan ke hospital disebabkan jangkitan kuman pada paru-paru dan terpaksa ditidurkan. Perkara sama yang jadi pada pelakon Nat Zainal akhir tahun lepas. Tapi tak lama lepas tu, doktor ada bagi tahu keadaan arwah makin stabil dan dipindahkan dari ICU pergi wad biasa. Tapi kita sebagai manusia biasa cuma boleh merancang dan buat yang terbaik je. Kalau Tuhan dah tentukan yang ajal tu akan sampai, tak kisahlah dalam ICU ke, wad biasa ke ataupun rumah sendiri. Jenazah arwah dikebumikan dekat tanah perkuburan Raudatul Sakinah, Taman Batu Muda hari yang sama. Arwah yang juga kakak kepada pelakon Norma dan Manhuri dan juga makcik kepada Kak KM mula aktif dalam dunia lakonan sejak 1980 lagi. Baik, itu je lah yang Dating Corny nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Malaysia! Kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah usah dia. Okey, Cik Yang nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yang suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.